Aja di skip mulai dari perjalanan kene sampai omah Mas Irul Dani tadi teman-teman ben lihat. Di apa jenenge? Gerbang keluar. Kakak duduk ngarepe yo ora sedeng lho tokonya. Nah, tuh. Heeh. Ada. Halo teman-temanku semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakra Family. Dadah, ini Mia. Ini Mia. Malam ini teman-teman, saya sama Mia sama ibu mau dolan, mau keluar. Keluarnya ada sesuatu, pengen pembuktian teman-teman. Jadi banyak teman-teman itu dari dulu itu selalu komentar ya, Mas, tetangganya Mas Irul Dani, YouTuber Lodoyo apa bukan? Sekarang itu Mas Irul Dani lagi trending. Sebenarnya teman-teman, dari dulu itu saya tak tonton videonya. Ini rumahnya ini Mas Irul Dani itu katanya Lodoyo, itu Lodoyo mana yo? Terus tak kira-kira itu Wonorejo, terus tak aku liwat-liwat Wonorejo kok enggak ketemu. Itu ya, terus saya kira juga Dung Bunder Lodoyo. Nah ini tadi waktu beliau nge-review tokonya ya, toko bangunannya itu, lah ternyata itu kok tokonya itu toko langganan saya. Jadi kayak shock gitu, masalah. Nah ternyata itu saya sama Mas Irul Dani itu tonggo teman-teman. Cuma 500 meter jarak rumah Mas Irul Dani sama rumah saya itu cuma sekitaran 500 meter. Saya shocknya itu udah saya omongan sama Jumi lah, iki toko langganan ini dewe, toko lek tuku lampu, tuku paralon, tuku si, tuku kawat ya neng kini lho, tuku semen-semen ecer neng kini ki mosok ya ora percaya jo saya ini di tes lek ora percaya toko ini dulu, toko ini kulon lapangan etan lapangan rubuh, rumah saya itu juga etan lapangan rubuh. Makanya ini saya sama bojo itu penasaran banget. Masuk lo ya. Aku jajal aku urung percaya lek urung roh apa sing direview. Jadi intinya gini teman-teman. Mas Irul Dani tadi nge-review tokonya, toko bangunannya. Istri saya enggak percaya kalau enggak. Buktinya sendiri, membuktikan sendiri antara toko yang direview di anu lho. Toko yang direview Mas Irul Dani karo yang mau saya tunjukkan ini. Jadi kita mau jalan-jalan di luar, coba ngetes apakah benar itu tokonya. Oke. Nah, yo mi piye acara nih? Acaranya salah. Iki aja di skip mulai dari perjalanan kene sampai omahe Mas Irul Dani tadi teman-teman ben lihat. Ya. Yuk. Kok potong mana nih? Jangan di skip. Itu tak ditoi jaraknya dari bisa ayo ke sini tutupin gerbangnya. Ayo Toto. Iyalah petangnya. Ayo wek mau pakai ini loh. Wah, kok merengut aja dodron. Nah teman-teman yuk. Maaf ya, ini malam-malam ya teman-teman. Tapi selak kepengen roh. Selak pengen roh. Rasa penasaran. Kita membuktikan dari anu, lek kok lek demi iki kok enggak puas ketok sesuk awan ya. Nyapa lo nang. Nah, ini ya, duluan ya. Ini dari apa jenenge? Gerbang keluar. Kakak duduk ngarepe yo ora sedeng to yo. Toko Al-Barakah. Toko bangunan Al-Barakah itu deket banget. Nah, berapa menit ya, Cali? Paling 1 menit. Sekitar 1 menit paling. Bangunan Al-Barakah. Ketok embo, wis ben enggak apa-apa. Nah,
iki lho, Mekan, pokone Mas iki nek gedhek iki lho. Deket banget. Satu menit perjalanan paling 30 detik. Nah, gila tuh nganu nih. Kanan jalan yuk. Oh, kanan jalan. Lon, gila. Ini loh tokonya. Ini loh tokonya. Nah, tuh. Apa? Tokone kuwi. Walah. Wes, mok soteng genah, Mang. Heeh. Cuma ya ada 1 menit perjalanan dari tokonya Mas Irul. Lah, ana sabdina ya lewat to. Ya ora sabdina, memang langganane dhewe. Ini warung pecel langgananku yo. Wes blong saiki. Wes gak penasaran to? Heeh. Iya. Pulang ya Allah, lah tak mikir iki gedung bunder. Jadi itu memang tetangga dekat ternyata, teman-teman. Dan baru tahu malam ini juga langsung dibuktikan. Ternyata iki melaku saja enggak ada 10 menit. Ora kesel. Sangat dekat pol. Yo. Langsung aku tengok. Nah, ini rumah saya sini. Hah, iyalah ini. Beda satu jalur kok. Oh. Ini rumah kita balik lagi ke rumah. Berapa menit? 6 menit. 6 menit pulang pergi. Penasaran sudah terbayarkan, teman-teman. Soalnya tanya-tanya ki, yo urung dibales-bales, ono aku penasaran. Tanya rumah ki mana, ono. Terus tadi itu menyimak videonya yang review itu review apa jenenge toko bangunan. Lah tempone diancar-anceri tani lapangan berubuh gitu. Ya langsung diparani to, teman-teman. Langsung didelok gitu.
Etan lapangan berubuh hari ini. Ternyata cedek Mbak Yanti rumahnya. Anu Mas Irul. Rumahnya Mas Irul Dani itu dekat ternyata sama kita. Tapi yo arep dolan izin. Sungkan ngono lho. Mentale bojoku wedi, weden. Heeh. Apa kena serangan pansos itu langsung turun mentale. Ya udah gitu saja teman-teman. Ayo wis pokoke alhamdulillah lah wis plong wis lega maksudnya. Oh wis seru ngono. Ternyata langganan bangunan. Langganan kulit tubuh-tubuh. Listrik. Ya tuku paralon, tuku lampu ning kono teman-teman. Tuku kabel semua di situ. Ya wis gitu saja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Tanya aku kok di mata nih.